Halo, selanjutnya aku lagi penasaran banget sama taman yang katanya banyak banget rusanya. Di sini aku kunjungin salah satu taman yang ada di Kyoto juga ya. Ini namanya Taman Nara. Ya, ada rusa. Ini rusa apa sika ini? Sika. Sika. Enggak bawa makanan kita ya. Lokasinya dekat lampu merah nih. Gimana di sana ya? Yuk kita lihat yang lain. Nah, itu ada tiga tuh. Ada tiga nih. Bosan dia kali. Asik banget ya, ternyata bisa langsung bersentuhan sama rusa-rusa ini. Ternyata jinak ya. Gemuk-gemuk. Badannya gemuk-gemuk. Gede banget loh. Di sana enggak. Sepertinya lebih banyak di sana. Alamnya lebih luas ya. Kita tengok yang di sana. Itu nggak mati. Aneh ya. Jelek. Mau semua dia. Dia mau semua. Ini. Ini jumlahnya di sini mungkin ratusan ya, nggak kehitung. Ini tadi aku coba kasih makan ini, nggak tahu namanya apa, tapi ada yang jual tadi di sana, ternyata doyan banget. Yuk kita coba kasih juga yang ini.
Oh ternyata mau juga nih. Mau juga dia. Kurang Cina dia. Ini luas banget tamannya ya. Jadi sampai ke ujung sana. Tuh. Sampai ke ujung sana terusannya banyak banget. Luas banget ya. Yuk kita tengok juga yang di ujung sana. Stop. Galakan dia nih. Bakat. Iya. Galak ini, gede banget ini. Udah. Habis. Tabrak bener. Nah ini ya, ini tadi ya. Ini sama. Ini ngikutin ya. Tapi kasih lagi dia. Dia ngikutin. Beli lagi nanti. Ini jar terus tuh. Ayo nyebrang lampu merah yuk. Kita beli lagi berapa tadi? Enggak tahu berapaan lupa. Duitnya nih. Nyebrang. Nyebrang dia. Nyebrang jalan dia. Kamu. Ini ada kendaraan mau lewat gimana itu? Hmm. Oh, dia ngikut orang jalan. Oh, dia ikut orang jalan. Beli lagi. Ada yang mau ngikutin. Nyebrang. Kita nyebrang ke sana teman-teman. Ah, ternyata ada rusa juga nyebrang lampu merah. Ternyata ada rusa nyebrang lampu merah nih.